Kembali lagi dengan Abi 0607 yang akan selalu menemani waktu luang Anda. Next kali ini kita akan menyajikan sebuah film yang berjudul Jalebi. Sebuah film melodrama Bollywood yang menceritakan tentang kisah pilu cinta seorang wanita yang bernama Ayesha. Pernah bersama namun memilih untuk pergi. Pernah saling memiliki namun memilih untuk melupakan. Saling mencintai namun memilih untuk melepaskan. Oke ngap, seperti apa kepiluan jiwa dan raga Ayesha yang diambang dengan penuh penyesalan selama 7 tahun lamanya? Yo gasken. Terlihat Ayesha begitu rapuh, memilukan, putus asa, bahkan ia sempat ingin bunuh diri. Penyesalanlah yang membuatnya begini. Kisah cinta 7 tahun silam telah membuat hidupnya diambang penyesalan dan lara hati yang begitu menyedihkan. Oke ngap, sebenarnya film ini menggunakan alur maju mundur, tapi ya kita ceritakan alur mundurnya alias masa lalunya dulu supaya alur ceritanya jelas. Dan ceritanya dimulai dari sini. Namanya adalah Dev. Ia merupakan pemandu wisata di kotanya. Wajah manis dan gayanya yang cool membuat semua wanita akan terpana jika melihatnya. Netajis Manor merupakan nama silsilah keluarganya, dan pada saat itu keluarganya sangat terkenal dan terpandang. Pada saat itu Ayesha dan rombongan sedang melakukan study tour ke rumah relik atau bangunan tua milik keluarga Netajis Manor. Keesokannya, Ayesha tak sengaja melihat Deb di gang rumahnya, dan ia pun langsung menemuinya. Ayesha yang pada saat itu adalah seorang penulis, kemudian mengajak Deb jalan-jalan untuk mencari inspirasi. Dan disinilah awal kisah cinta mereka dimulai. Ayesha yang begitu cantik harus terjebak oleh rasa nyaman yang diberikan oleh Deb. Deb pun demikian. Pesona raut wajah Ayesha yang begitu aduhai membuatnya terlena, dan mereka pun saling jatuh cinta. Tak butuh lama untuk saling kenal. Paginya Ayesha langsung pergi ke rumah Deb dan mengajak Deb untuk menikah. Wow, gila men. Baru kenal langsung diajak nikah loh. Gua yakin nih si ceweknya Chang Ibrat. Ya, dengan senang hati Deb pun menerimanya. Oke, singkat cerita mereka pun menikah. Saat Deb mengajak Ayesha sungkem ke keluarganya, terlihat Ayesha tak tahu aturan, ya seperti orang yang tak punya etika guys ya. Tapi keluarga Deb saat itu memakluminya. Ya mungkin Ayesha belum tahu adat istiadat keluarga Netajis Manor. Deb yang saat itu sebagai tulang punggung keluarga harus bekerja keras dan bisa mengimbangi istrinya dan orang tuanya, karena pada saat itu ia masih tinggal bersama keluarga. Satu pelajaran berharga dari adegan ini guys, yaitu sebelum menjalin hubungan ke yang lebih serius, alangkah baiknya kita mengenali sifat sikap pasangan kita dan bisa saling menerima apa adanya, bukan ada apanya. Oke next, paginya Ayesha terlihat sangat bahagia karena ia diterima bekerja di luar kota dan bisa pindah dari rumah relik tersebut. Tapi Deb yang pada saat itu tak menerima jika ia harus pindah dari rumah relik miliknya, karena kakeknya pernah berwasiat untuk tidak meninggalkan rumah tersebut. Rumah kuno tersebut harus dijaga, dirawat, dan dilestarikan. Disinilah mereka mulai cekcok dengan prinsip hidup yang berbeda. Saat Deb mengucapkan selamat ulang tahun, Ayesha kemudian memberitahukan ke Deb bahwa ia hamil. Deb pun sangat bahagia dan langsung memeluk istrinya itu guys. Tapi Ayesha sendiri terlihat sedih karena ia tak siap hamil dan punya anak di usia muda. Ayesha lebih mementingkan karirnya, tapi Deb terus membujuknya agar bisa menerima kehamilannya. Deb pun tampak bahagia sekali karena sebentar lagi si buah hati akan melengkapi keluarga mereka, tapi tidak dengan Ayesha. Beberapa minggu kemudian, dengan wajah yang penuh amarah, Deb kemudian masuk ke rumah untuk mencari Ayesha. Ternyata Ayesha sudah menggugurkan bayi kandungannya. Ia belum siap menerima semua ini. Tapi Deb yang sangat mencintai Ayesha hanya bisa sabar dan pasrah apa yang telah Ayesha lakukan. Bar-bar meri maa ko beech mein mat leke aao. Ek ko chunna pade. Kini Ayesha bertindak semau-maunya di hadapan Deb dan orang tuanya ya, tapi mereka hanya bisa diam dan bersabar.
Keesokan paginya, tiba-tiba Aisyah sudah siap-siap untuk pergi meninggalkan Deb. Deb sendiri tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa pasrah. Kemudian ia dan keluarganya menyusuli Aisyah ke rumahnya. Di sana mereka membujuk Aisyah untuk kembali dan bisa bersama kembali. Tapi Aisyah menolak semua itu, guys. Menurut gua sih mereka sebenarnya sangat saling mencintai, guys ya. Mungkin karena prinsip hidup yang berbeda dan mereka tak bisa saling menerima. Akhirnya ya begini, broken. Jadi ada dua pelajaran penting yang gua dapatkan di sini, ngap. Yang pertama itu, nikah itu bukan hanya tentang cangi lalu digenjot. Kemudian, jika belum siap, jalani aja dulu. Udah itu aja. Oke, ngap, seperti apa endingnya? Let's go, kita lanjut. 7 tahun lamanya ia berlarut-larut dalam kesedihan yang mendalam dan penuh penyesalan. Ia kemudian meminta ke ayahnya agar diizinkan ke Delhi. Keesokannya ia pun ke Delhi, disinilah mereka dipertemukan. Tapi sayang, guys, Deb sudah punya istri dan seorang anak. Mau tidak mau ya, Aisyah harus merelakan dan melepaskan seumur hidupnya, meskipun mereka saling mencintai. Jadi adapun kesimpulan dari film pendek ini, guys ya, yang pertama, jika kalian ingin menikah, ya pikir-pikir dulu lah. Karena apa? Karena nikah itu bukan tentang menjalani hidup 2 atau 3 bulan, tapi seumur hidup kalian. Kenali pasangan kalian dan yang paling utama adalah siapkan mentalmu. Kemudian yang kedua, jodoh itu di tangan Tuhan. Sebesar apapun usahamu, meskipun kita saling mencintai, meskipun kita saling mengharapkan, jika Tuhan berkata tidak, maka ceritanya akan berbeda. Tapi percayalah, skenario Tuhan itu lebih indah dari yang kita bayangkan. Terima kasih, salam bahagia, dan semoga bermanfaat.